bernyanyi dan bernasyid. Apa hukum orang perempuan bernyanyi? Nasyid tu bernyanyi lah. Faham lagi? Ha, cuma nasyid itu lagi dendangan-dendangannya. Tak banyak perkara-perkara agama disebut. Okey? Nyanyi juga. Ha. Allah sebut di dalam Quran, "Fala tahdha'na bil qawli." Janganlah kaum perempuan itu melagukan suara mereka di hadapan laki-laki yang ajnabi. Jelas lagi. Oleh kerana itulah kebanyakan ulama melarang perempuan dewasa menyanyi. Nampak? Dilarang perempuan dewasa menyanyi bila? Di hadapan laki-laki ajnabi. Baca orang ulama kata perempuan haram bernyanyi, laki-laki makruh. Okey? Kenapa? Kerana suara laki-laki tidak menyebabkan orang syahwah. Tapi kalau suara perempuan menyebabkan syahwah berlaku. Okey. Ulama sepakat jika menyanyi di hadapan mahram tidak haram. Okey. Dia menyanyi. Dan lagi pula kalau kanak-kanak perempuan bernyanyi harus. Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setibanya di Madinah, budak-budak perempuan, kalau kita tengok budak-budak tadikarlah bernyanyi tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Nampak? Neh? Adalah terbit bulan purnama daripada celah dua bukit. Nah, Nabi lah maksudnya. Itu kanak-kanak perempuan. Neh? Kita ni orang puan dewasa. Sama umur dengan kita. Kita 25, hak nyanyi 24. Cintaku. Gitu. Boleh jadi fit? Fit tenang. Memang ada lagi orang mengatakan tidak haram, makruh saja. Tapi pandangan yang lebih ramai haram. Nah. Tapi kalau kita nak nyanyi dengan perempuan, nyanyilah depan suami kita. Nampak? Dapat pahala. Neh? Nak? Malam-malam suami kita nak tidur, buh, pahala tariba, 14 melintang jalurmu. Jenera tu lagi kita. Soalan seterusnya,